account-nya memang real, bukan kaleng-kaleng, original. Betul. Nah, ini oke. Jadi mumpung ini kita ada kesempatan ya untuk ngobrol, untuk ngobrol soal event kita. Yes. Oke. Soalnya banyak Win yang nge-DM pada nanya, "Kak, Kakak bakal datang apa enggak? Kakak bakal ikut apa enggak?" Itu dia, makanya namanya juga ini anniversary Juno Lovers gitu, yang ke-11. Enggak mungkin. Loh, enggak mungkin dong. Ini hari aku gitu. Ini hari aku untuk kalian. Bukan kalian buat aku, bukan aku untuk kalian gitu. So, ya pastinya kamu jelas ya, Win, denger ya, semuanya denger nih ya. Jelas. Ya, jadi pastinya aku akan, kita udah plan semuanya, udah kemarin sempat meeting sama keluarga besar Juno Lovers ya, Win. Kita udah Zoom meeting, kita teleponan, chat semua di grup, kita udah discuss seperti apa planningnya. Plan-plan seperti apa nantinya dan ya yang pasti aku akan kasih bocoran dikit bahwa nanti pasti akan ada performance juga dari aku gitu ya kan. Betul, ya dong. Akan ada performance dari Kak Gino dan ada lah. Oh iya dong, ya kan? Pokoknya seru banget, aku jamin. Di sini aku bukan mau promosi untuk acaranya harus ikut, no, this is memang bebas. Pure, kalau kalian mau ikut, please welcome, open for public. Udah kita di Instagramnya Juno Lovers Official dan juga di Instagram pribadi aku bisa dicek. Ini barusan dipin juga sama, kamu udah pin ya Win ya, Juno Lovers Official. Yes. Untuk apa? Untuk join anniversary Juno Lovers kita. Yes. Jadi yang mau join langsung aja WhatsApp nih, udah banyak yang WhatsApp. Jadi jangan sampai kehabisan tiketnya. Langsung WA ke nomor ini ya, yang di bawah. Karena yang pasti ini ini limited ya. Yes, limited. Aku nggak mau terlalu banyak juga, Win, sebenarnya, Win. Kenapa? Karena aku orangnya tuh, ini yang aku kasih saran gitu sama anak-anak kan kemarin. Aku nggak mau terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, kurang intimate. Yes, betul. Kan ada, tapi nggak sedikit juga gitu, tapi nggak mau terlalu banyak intimate gitu biar aku bisa melihat muka-muka mereka. Oh ingin ini nih, oh ini, oh ini yang udah dari sebelum aku lahir nih udah ngedukung aku nih, oh ini, oh ini. Iya dong, harus. Jadi oke. Okay. Ya semoga lancar lah acaranya, aku udah nggak sabar. Yeah. Hamin berapa nih Win sekarang? Win Hamin ini udah tanggal 25, Haminnya apa tanggal 30 ya, 15? Hamin 15. Ya, hamil 15. 15 hari lagi. Benar-benar 2 minggu dari sekarang. Iya, 2 minggu dari sekarang. Guys, please banget kalau WhatsApp yang beneran mau join ya. Oke. Okay? Jangan yang save gitu. Jadi kayak nanti yang mau join jadi ketumpuk. Yuk, ini udah banyak yang komen. Udah banyak yang WhatsApp, jadi teman-teman make sure harus ikutan. Oh iya, untuk akhir pembayarannya, Kak, aku mau ngasih tau informasi aja. Siapa tahu teman-teman kayak, oh sekarang nih, belum ada nih, atau belum sempat nabung nih. Kita masih ada sampai minggu depan, tanggal 3. Ya, kita masih bisa pembayaran tanggal 3 Agustus, sudah lewat dong. 3 Juli, jadi kalau teman-teman mau booking sekarang dulu, boleh. Nanti bayarnya maksimal 3 Juli. Oke, okay? Hanya ke rekening Siraudatul Janah. Itu. Benar. Lagi yang mau nanya-nanya, boleh langsung aja di komen ya, guys. Ini ada Rasya Nugraha. Join apa, Kak? Ini join. Judul. Hah? Anniversary Juno Lovers ya, guys. Ada yang nanya tuh, ada yang ngaku apa enggak? Apa, Kak? Nanya apa? Putus-putus? Foto bareng sama aku apa enggak? Ada dong. Spill bintang tamunya. Ini yang lagi live sama aku. Sama yang itu. Yang itu nggak jadi ya. Oke, sorry. Berapa? 250.000. Ya, harganya 250.000 per seat. Minimal 5 tahun. Jadi di bawah 5 tahun nggak bayar. Nah, ini udah dipin ya nomornya. Nelfon.
langsung hubungin Winda. Langsung hubungin aku aja. Gitu. Yuk, kalau ada yang tanya-tanya lagi boleh. Feel free. Sayang banget aku jadi Pontianak Sun ya guys. Acaranya di Aviary Bintaro. Aviary Hotel Bintaro. Kalau dari Jurang Mangu tadi aku cek itu nggak terlalu jauh. Kalau teman-teman mau naik kereta, siapa tahu ada akses kereta dari rumahnya ke Bintaro, boleh langsung aja naik kereta. Acaranya di Aviary Hotel Bintaro. Sebenarnya itu udah infonya udah lengkap banget di flyer. Ya, cuman mungkin kita ini kebiasaan ya, warga-warga plus 62 ini suka nanya sebelum mencari tahu gitu. Karena udah di flyernya udah dibaca, Win. Udah dibaca flyernya. Nanyanya. Tapi masih nanya. Nanya aneh. Acara apa ini ya? Duh, aduh. Mau ngejawabnya tuh gimana? Aku jadi pengen bohong aja. Aku pengen ngomong, oh enggak. Ini acara ulang tahun Dupa. Pengennya gitu. Ulang tahun Dupa Mazul yang ketiga. Dupa berapa tahun ya? Lupa. Tempatnya di mana? Jelas-jelas sudah ada alamatnya tertera di situ, udah jelas banget. Sudah tertera jelas-jelas itu, Win. Iya, makanya kadang ada juga yang WhatsApp masih nanya harga, cuman nggak apa-apa, aku jawabin. Nggak apa-apa. Kita sebagai manusia. Yang masih mau nanya boleh. Seputaran Enif ya, guys. Di luar itu kita ngobrol soal anniversary. Yes. Katanya ini Kak bakal live enggak di Instagram? Hah? Ini live. Bakal live enggak di Instagram? Enggak, maksudnya nanti pas hari H bakal live enggak di Instagram. We'll see gitu. Aku enggak mau live itu akan mengganggu acara kita. Jadi kita enggak akan live karena ya menurut aku jujur aja, Win. Acara yang spesial ya buat orang-orang spesial gitu, di mana mereka spend time untuk datang ke sana untuk benar-benar ketemu aku. Ya aku pengen memberikan apresiasi gitu dengan effort mereka datang, mereka udah bayar. Ya aku harus memberikan spectacular show, di mana ya nggak mungkin dong aku kasih bikin live gitu. Kayaknya ya kan. Nah, jadi besar enggak ya? Mendingan aku nyanyi. Paling mendingan kita bikinnya virtual aja gitu kali ya. Aku nyanyinya virtual live gitu. Nah, by Zoom ya. Zoom. kayak tahun lalu. Setahun kita benar-benar belum ada acara. Iya. 2-3 tahun. Pertama lah. Yang kalau terakhir di mana ya? Udah lama banget. Ya kaki ya. Terakhir yang di itu kan ya kaki. Iya betul. Ini pertama kali lagi setelah lama, setelah pandemi. Pandemi. Sebelum pandemi juga nggak bikin sih. Nggak bikin. Ya. Ikuti prok. Iya betul. Tetap prokes nanti guys, tenang aja. Jadi walaupun orang yang akan lebih banyak, tapi tetap prokes. Di sana nanti pokoknya kita ngobrol ya, Win. Pakai masker dua bagian. Masker sini satu, jadi? Di sini. Okay, guys, nih yang mau join nanti pakai maskernya gitu ya. Satu di mulut, satu di mata. Gak usah lihat. Jadi kita pakai kuping aja. Pakai kuping aja. Sandra Bailau nanti. Oke. Yuk. Seputaran Enif aja ya, guys. Yang lain-lain. Ini seputaran anniversary. Yes. Yes. Tuh. Yuk, yang mau nanya boleh sebelum kita akhiri live-nya. Udah banyak nih yang ngotot. Teman-teman semua ada yang pengen nanya mungkin. Siapa? Apa namanya? Terus dress code mungkin ya? Atau gimana? Semua sudah jelas di flyer. Sekali lagi buat 1 juta orang yang lagi nonton live ini. Untuk melihat, cek di postingan terakhir Junior Lovers Official ya? Kayaknya iya deh. Tunggu aku cek dulu. Pokoknya di itu udah dikirimin nanti
nanti akan aku posting yes di situ, akan aku up juga di story aku, so biar kalian semua nggak ngelihat kemarin ada yang posting atau aku posting kalian nggak ngelihat atau Gino Lovers Official posting kalian nggak lihat, itu kita akan terus up di story biar kalian bisa mantau dan pastinya ada link untuk daftar di acara tersebut. Oke. Okay. Yes. Wida, jadi kalau teman-teman mau nanya lagi, pertanyaannya kamu siap anniversary kita? Siap nggak kamu? Ya siap banget lah. Kamu kalo... kamu front man loh, kamu di depan sendiri. Siap? Enggak. Cara... Enggak. Ya? Jangan bikin takut dong. Enggak. Jangan bikin takut dong. Kita di belakang layar aja. Tapi otaknya di sini adalah Winda sih sebenarnya. Enggak guys, jangan percaya. Winda semua. Kak Gino, maaf mengganggu, mau nanya tempat acaranya di mana? Aviary Bintaro ya guys. Aviary Bintaro, tepatnya di Phoenix Ballroom ya. Nanti yes. Pada datang, ayo pada datang kalian ke sana. Aku jamin pasti seru dan aku udah mulai persiapan dari sebulan lalu sih sebenarnya. Jauh-jauh hari ini aku udah siapin kan lagu-lagu apa aja yang bakal gue kasih gitu kan. Terus kalau aku orangnya kita kamu kenal aku Win dari dulu. Uh-uh. Ya, yeah. I always give something special gitu buat mereka yang datang. Apalagi di momen spesial, aku sangat respect dengan perjalanan karir aku gitu ya. Tanpa Gino Lovers, ya nggak akan bisa sampai sekarang gitu. Nggak akan ada namanya Ken, semua nggak ada ini. Jadi yes. Semua dan perjalanan itu perlu diapresiasi oleh aku. Gitu. Aku harus mengapresiasi. Yes. Jadi sekali lagi aku ulang, ini bukan acara untuk aku, tapi ini acara kita bersama. Yep, betul. Lebih pada support kalian terhadap aku. Itu yang terpenting. So, I can't wait. Can't wait. 10 Agustus ya guys, 10 Agustus jam 6 sore. Yes, sekali lagi kita ulang ya. Itu tanggal 10 Agustus jam 6 sore. Jam 6 sore. Kira-kira 2 minggu lah dari sekarang ya. 14-15 hari. Betul. Terus mungkin ada yang bingung nih. Kan udah tahu nih Kak tempatnya, terus nanti kalau yang datang gak ada tiket, gimana? Apakah bisa ketemu Kakak? Gitu. Jawabannya gimana? Kalau aku bilang sih nggak akan, karena kita punya tanda sendiri nanti, jadi kita kasih gelang. Kayak kamu mau masuk ke PRJ, masuk konser gitu, kita akan kasih gelang. Jadi hanya yang punya gelang yang bisa akses ke dalam acara dan ketemu Kak Gino tentu. Iya tentu gitu. Sama lah. Orang mau ke bioskop gitu kan, nonton film ke bioskop. Kan kamu harus beli tiket dulu, dapet tiketnya, kamu ke orangnya mau masuk ditanyain tiket, tiketnya mana? Nah kita ini beda, kita pakai gelang. Iya. Yeah. Oh sorry, 10 Juli guys, maaf. 10 Juli, kalau 10 Agustus sudah lewat ya. Udah kejauhan. Ya, maaf. Maaf guys, ini 10 Juli jam 6 sore. Oke, okay, jam 6 sore. Pokoknya untuk detail acaranya, jamnya, tanggalnya, berapa harganya, dress code-nya, buka Instagram Kak Gino aja. Atau buka Instagram ini, sorry. Buka Instagram Gino Lovers ini ya guys. 10 Juli. Guys, please, once again, ini udah dipin sama Gino Lovers Official. Buat kalian yang sekarang bingung nih, aduh gimana caranya, ini, di komen paling bawah tuh yang gak gerak-gerak tuh, ada mukaku tuh, official, itu ada tulisannya WhatsApp, 0819-299-12453. Itu, yes. Kalau dikasih WhatsApp, download dulu aplikasinya, karena kalian gak bisa WhatsAppan kalau gak punya aplikasinya. Download aplikasi, daftar, masuk, langsung kalian chatting. Winda akan menjawab. Iya, nanti aku jawab. By WhatsApp ya guys, jangan DM. Karena DM kadang nggak kebaca. Yang DM? Jangan DM. Apa? Yang DM di blok ya? Jangan dong, jangan dong. Kasihan, karena nanti ngurusinya ribet, jadi harus via WhatsApp. Oke? Okay? Iya. Biar satu jalur, nanti masuk grup. Nah, langsung kita ngobrol di situ, oke? Okay? Manny Burhan, insya Allah hadir Gino. Sudah daftar, oke? Okay? Yang udah daftar, sampai ketemu nanti.
Ada lagi yang mau nanya-nanya? Soal Enif ya, guys. Please.